sepi. Kayaknya waktu yang tepat ini buat saya. Tapi saya harus mengutak-atik laporan ini biar aman. Kapan kamu di sini? Duduk. Kalau sampai kamu ngadu, saya habisin kamu ya. Pagi, Pak. Pagi. Wah, wah, wah. Rajin sekali kamu, Dodi. Pagi-pagi kantor saya sudah rapi. Ya, alhamdulillah, Pak. Supaya Bapak nyaman kerjanya. Ya. Kalau begitu, saya ngerjain pekerjaan yang lainnya, Pak. Oke. Pak, menurut saya keputusan Bapak sudah benar. Dodi berkompeten dan dia layak mendapatkan jabatan itu. Dia juga jujur, Pak. Oke. Mudah-mudahan dengan pengangkatan saudara Dodi bisa untuk memajukan perusahaan kita. Iya, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Selamat, Saudara Dodi, atas jabatan yang kamu terima. Kamu memang pantas mendapatkan jabatan itu. Itu berkat kerja keras kamu. Dan jangan lupa, nanti siang ada meeting dan siapkan berkas-berkas kalian. Baik, Pak. Halo, Bro. Halo, tunggu lama ini. Ya, lumayan. Baru datang lu. Ah, iya, urusan itu. Jadi, ini Bro, soal tadi kemarin. Jadi, lu mau kasih berapa? 500 juta gimana? Oke, dulu Bro. Gila ya? Iya. Deal. Terus soal perusahaan gue, apa ini? Ya, itu mah perihal gampang, Bro. Nih, gue bilang nih, lo tinggal kasih tahu perusahaan lo. Kalau misal proyek tender kita ini bakal bantu perusahaan lo berapa, gimana? Ini gue mau ngetes, Bro. Mantap ya. Atau liburan lagi. Mantap. Semoga kita bisa sama-sama dapet ya, Bro. Oke. Misi kita biar sukses ya, Bro ya. Mantap. Sendirian aja, Mas. Sahabat kamu di sini, dong? Baru kok, Mas. Kopi ku aja masih panas. Sebentar ya, Pak. Saya pesen makanan. Ini bahasannya.
buang sampahnya sembarangan? Ya, tenang aja. Ini juga ada yang ngikutin. Jangan gitu lah, Mas. Nah, ini nih yang gue maksud. Jangan gitu lah, Mas. Oke, udah kumpul. Rapat hari ini kita mulai. Silakan, Pak. Setelah saya amati grafik penjualan kita beberapa bulan terakhir ini semakin menurun. Beberapa target juga banyak yang loss. Kinerja staf makin hari makin menurun. Apakah ada ide dari kalian? Apa ada masalah dengan database-nya, Pak? Soalnya beberapa minggu terakhir ini saya langsung terjun ke lapangan. Dan sebelum Mas Dodi menjadi staf, dia juga ikut saya untuk terjun ke lapangan. Dan menurut saya itu tidak ada masalah, Pak. Oh iya? Menurut kamu database mana yang error? Saya punya ide, Pak. Sepertinya perusahaan kita perlu melakukan awareness partnership dengan perusahaan lain, Pak. Soalnya saya sudah survei perusahaan ini dan perkembangannya cukup baik. Itu bisa menambah startup produk baru kita dan kemungkinan progres perusahaan kita bakal lebih baik lagi, Pak. Oke, boleh juga. Sementara meeting hari ini kita tutup. Solusi sudah kita temukan. Dan yang lain, persiapkan data buat pengajuan kerjasama perusahaan. Baik, Pak. Apa ini sungguhan? Iya, itu benar-benar sudah terjadi. Oke, aku akan mengumpulkan semua data-datanya. Tenang saja. Hei, kamu, staf baru. Ngapain kamu di situ? Kerja sana. Kamu ya, lihat tuh. Kerjaanmu numpuk di meja. Nggak usah deh ngurusin kerjaan orang. Tumpah rasa ya. Kayaknya mesti membuat laporan baru lagi nih. Tapi kalau buat anak pasnya Pak Direktur sih kayaknya gak masalah ya. Sora lagi sama bos. Beres juga. Untung saya cerdas. Kalau masalah gini, wah, deal. Wah. Permisi. Yo, masuk. Pak, mau menyampaikan berkas yang sudah saya siapkan. Berkas kerjasama dengan perusahaan yang saya maksud kemarin, Pak. Saya dicek. Iya, silakan. Oke ya, bagus. Terima kasih. Ya sudah, Pak. Saya permisi mau melanjutkan kerja lagi.
jelasin dong. Biasanya kan kayak gitu. Pungut. Songong lo. Kan apa aku enggak salah lihat ya? Banyak banget lagi. Buru amat lah. Jangan penting ngopi. Wah, duit nih pasti. Ya Pak, selamat siang. Oh, iya Pak, iya. Saya segera ke ruangan Bapak. Sumbernya Pak, sumbernya. Permisi, silakan masuk. Silakan duduk. Alan, kamu memang best. Loh, tender yang kemarin sukses kah, Pak? Ah, semua itu kan demi perusahaan ini, Pak. Iya, kemarin saya sudah ketemu sama klien dan saya sempat rekam video dengan klien. Ternyata dia itu teman dekat kamu ya? Loh, ini kan? Loh, kenapa? Itu kamu ya? Ternyata kamu licik. Ini fitnah, Pak. Ini pasti fitnah, Pak. Fitnah ya? Bohong yang kamu maksud? Apa ini yang dimaksud fitnah, Pak Alan? Ini pasti fitnah, Pak. Pak, percaya sama saya, Pak. Ini pasti fitnah, Pak. Kalau sudah ada bukti fisik dan saksi, ini bukan fitnah namanya. Tahu apa kamu? Nggak usah cari muka kamu. Justru kamu yang cari muka. Dasar licik. Diam kamu. Kamu itu cuman office. Cukup, Alan. Iya, Pak. Kamu udah keterlaluan. Kamu tahu siapa pemilik perusahaan ini? Oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Sudah cukup saya melihat semua kinerja yang ada di sini. Dan betapa terkejutnya saya melihat orang macam dia. Cukup pintar untuk mengelabui kita semua. Dan Dodi, anakku, kamu hebat. Kamu sudah bekerja keras di sini. Mama bangga sama kamu. Dan Mama rasa kamu sudah cocok untuk jadi penerus CEO perusahaan ini. Tunggu. Drama apa lagi ini? Gila kamu ya?
sopan kamu, Alan, sama pemilik perusahaan ini. Maaf, Mas Alan. Saya selaku penerus perusahaan mama saya. Sebagai CEO perusahaan ini, saya akan memecat Mas Alan. Enggak, dengan berbagai bukti yang sudah saya lihat sendiri. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin. Pak, keluar sekarang. Tolong maafin saya, Pak. Atau mau saya panggil security? Maafin saya, Pak. Keluar. Tolong, Pak. Keluar.